Ya, Bu. Hari di luar kota, jadi harus kita bawa ke pos RW untuk di-swab. Ya. Mau saya jagain. Satu keluarga. Berapa orang bayang? Badan kami mau ke rambut. Mau di mana? Rambut. Rambut emang ada apa? Rambut. Ini ada putnya gitu ya. Rambut. Hari ini hari kedua kami dari Kecamatan Progol Petamburan, Pak Camat, saya Kapolsek bersama Pak Danrami, kita kembali melakukan kegiatan door to door bagi warga yang baru pulang mudik. Kita arahkan yang pertama ke RW untuk melakukan cek swab, dan yang kedua kita langsung swab di tempat bagi warga yang satu rumah itu ada beberapa orang. Kebetulan tadi sudah dua rumah tangga itu sudah ada 6 orang, sisanya itu sudah 8 orang di pos RW 7. Artinya hari ini sudah ada sekitar belasan orang lainnya? Iya, hari ini sudah 13 orang, baru 13 orang kami datangin. Dan hari ini rencana sampai jam berapa? Sampai sore atau gimana? Iya, kami akan lakukan ini terus, pendataan terus Pak, door-to-door, karena kami harus menyentuh masyarakat supaya masyarakat itu mau untuk swab. Karena kalau tidak disentuh mereka tidak ada peduli. Oke, Bu, dari hari pertama dan hari kedua ini dari hasil swab yang didapati apakah ada warga pendatang yang reaktif atau gimana, Bu? Untuk hari pertama kemarin di Polsek ada 3 orang reaktif. Nah, itu kita sudah arahkan untuk tes PCR dan isolasi mandiri. Nanti 3 hari kemudian kita akan melakukan pemantauan langsung dari Pak Camat untuk di case-nya kelurahan untuk langsung mendatangi untuk mengecek lagi bagaimana